menjadi 9 miliar sekian, 9.781.000.000 untuk Panjenengan, dengan rincian ketua menjadi dari 400 menjadi 550, naik 37,5%. Terus wakil ketua menjadi 450, sekretaris 400, anggota biasa menjadi 350. Jangan dilihat nominal kecilnya setelah dipimpin, karena kita punya BPD 1.721 kali, dan kalinya dikalikan 14. Terima kasih dikabulkan usulan saya ini. Kalau domane wong gondro kuwi kan dasar pandi. Ah, iki tapi ora jandoan iki. Jadi Pak Haji dari itu. Jadi itu 1.721 itu kita desainnya juga panjenengan bukan hanya dihitung 12 kali frekuensinya. Diharapkan menjelang lebaran pas Ramadan liburan apa-apa lah ya. Nek apa kekasih kan nah kok tunggu ngosong begitu satu bangun satu terus di bulan Juni 13 putunya 13 barang yang putranya begitu juga diberikan jadi 4 frekuensinya adalah 14 kali dalam 1 tahun. Hal yang sama juga untuk teman-teman perangkat setiapnya juga ada tunjangan pendidikan dan tunjangan hari raya. Jadi saya sebutkan jumlahnya sebab biasanya orang itu kita punya jiwa serakah dikasih berapa kok cuma dapat terus hati kita setannya tuh bisik itu enggak kesini teman ya itu setan akhir ketemunya kan gitu di total hampir 10 miliar itu kita butuh 9 saya memperjuangkan Panjenengan dan perangkat desa kemarin itu dihujat sama ada dari partai dari apa wah kok ngomong itu jadi kacung politik dan sebagainya saya tidak ada kepentingannya sebab ADD kita naik kan jadi 132 tahun ini tahun depan insya Allah menjadi 160,1 ada naik 27 miliar dikiranya orang itu ke saya itu gimana wah pada nyerang pada saya bilang saya belajar bersyukur alhamdulillah orang mengira saya itu kaya betul dianggap sugi kan senang gitu yang tanya padahal itu 27 miliar kan untuk ke masyarakat semua apakah saya pernah ke desa itu lihat-lihat minta tidak saya hanya ini cara ini jaga portal bukan mobil saya itu di bidang pembinaan dalam hal dana desa ada dan sebagainya kan terus memenuhi syarat desa kia buka mobil lewat saya euro kacel kayak gitu aku kepengen kompak menolak pegelangannya dibuka terus pada antri itu saja aneh 269 desa alhamdulillah sepakat tidak kompak. Pengajuannya beberapa kali kemarin di tahun 2 aja saya mengajukan sampai 4 kali yang terakhir itu di hari terakhir 24 Agustus jam 8 malam baru clear ada dua desa yang satu karena terlibat kasus korupsi tersangka dan sebagainya yang satu bermasalah di sudah sidik di Polres juga itu jadi masalah. Tapi saya mikirnya bukan dalam ADC, dalam orang-orang begitu, saya seni perilakunya. Tapi kalau saya melihat masyarakatnya, saya orang teguh. Aku dibayar negara, orang ada masyarakat. Sebab kalau dibiarkan, bisa desa yang besar kan tahun depan tidak mendapatkan DG. Ada banyak contoh di Jawa Tengah. Di Brebes ada dua desa, di Demak, di mana pun. Mana kesul, jurnal baik. Betul, tidak mendapatkan DG. Tapi yang masyarakat itu tidak tahu apa-apa. Saya begitu, jadi saya bismillahirrahmanirrahim. Bajana wajah kader sisi ngomong yang ngel kan ya, itu bagus banget ya. Kesuk. Saya kalau ingat masyarakatnya ya kita lakukan. Jadi sampai 4 kali itu. Ya. Fungsinya kita ya, terus tadi membahas dan menyepakati rancangan. Tolong ini membahas, betulkah membahas, saya tahu bahwa ini kan pengabdian. Ada yang jadi guru senam, bunda paut, petani, pedagang, ASN dari BPD ya timing waktunya kapan dibahas dan sebagainya yang sesuai ruangannya dan sebagainya kalau tidak sempat materialnya dari pemerintah desa nanti coba saya kondisikan ada jeda waktu minimal 3 hari 15 hari jangan kemarin ada desa bermasalah bikin perdes nih salah belum dikonsultasikan dieksekusi panggil kejaksaan Pak BPD nya bilang saya nggak tahu dan sebagainya di perdes itu kan tanda tangan tidak bisa kalau sudah tanda tangan tidak bisa jawaban tidak tahu itu tanya ketua BPD Binangun yang namanya aturan apapun begitu diundangkan dilaksanakan
masyarakat itu dianggap tahu. Jadi tidak ada jawaban, tidak tahu. Jenengan kalau kamu baca undang-undang lalu lintas, tetapi jenengan menanggar itu dianggap tahu, bahkan kamu lakukan tahu semua. Seperti itu, jadi kalau aturan itu begitu dilakukan, bersifatnya mengikat. BPD-nya untung tidak tahu. Jadi membahas, jadi nomor, tolong kalau ada menandatangani sesuatu, yakin betul Anda tahu yang ditandatangani. Pak, ini sambung dengan sakit saya. Ini kayak mungkin tahu sudah kecamatan ini, jangan jadi itu. Saya tahu ini Pak Modi sih, Pak. Ada cita waktu. Ini nah, jadi dari kecamatan juga ada diingatkan ke desa, pemdesnya pemerintah desanya itu. Biasanya modelnya presetnya main ngedul kecamatan. Kayak ngisuk, terus di hari besok terakhir. Jadi macam, oke berarti gak apa-apa kan tanda tangan, gue, karena nanggut kan. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Tetapi tadi komunikasinya, tadi kan budaya itu kan ada seni. Jadi kalau orang Jawa itu ada toto kromo, sopan santun, unggah ungu dan sebagainya. Jadi tidak bisa. Jadi kalau begitu, kan mana apa? Yang kondisi terjaga susu. Jangan. Aku pengen ngerti, jurunya apa? Baca gitu. Kalau diterangkan, bisa ataupun diakinkan. Lebih kepada etika komunikasi. Yang sering menjadi konflik itu pada kepala desa, BPD bertindak sebagai auditor. Saudara kepala desa, besok hari Rabu, saya mau beserta teman-teman mau menghadap kepala desa, tolong disiapkan SPC sampai dengan akhir Agustus. ADC itu kerumunan ini hamil satu begini itu saling dukun bola sepuluh sepuluh santet sih mandi gitu ya. Komunikasi tidak begitu, komunikasi itu kan. Ya, yang namanya tolong teman-teman ini ilmu jiwa ya. Kalau nek wong nang arepe wong akeh, kowe paling seneng dialog apa diwadani? Aku nang bidang nang 16 kades tapi sing jeneng kades sing jenengan nyok-nyok-nyok dan senang aku kata di kades ini jangan ya. Padahal kan orang praktek kan harus supaya ngomong mau stok alam di satu. Jadi artinya komunikasi jangan kita kalau kita tidak senang tidak nyaman dipermalukan di apa di kantor dan sebagainya jangan begitu tidak ada tempo ada waktu untuk nanti bobong lagi apa apa kan di endomi juga tidak sama kita harus formal loh pak. Saya pun pakai dress aku anak-anak masalah pada tahun itu kejadian mula bukannya untuk priwe sih bener priwe. Ya, bok aku bisa merelang yang jalan seperti itu. Kita menyatu, jangan berhadapan-hadapan. Kalau berhadapan-hadapan tadi di statement awal BPD akhirnya kayak kesana ngeribungi Madura itu. Biar nyalon mula orang belum, saya kenapa nyalon orang tadi bulan dari BPD lah gitu. Itu nyatanya sih tidak salah. Ada beberapa calon kepala desa tidak jadi akhirnya dia posisinya oposisi. Nanya, memang tidak mendukung. Memang niatnya sama orang main. Wah dari lurah selama aku dari BPD. Terus mengarahkan pekerja di sini, membahas, menyepakati, menampung aspirasi. Menang aspirasi tadi ya, lain data ya, bukan tolong ini berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan ya. Bedakan antara